1.4.2 /941/Menkes tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A. bahwa berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata nomor 15 tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan 2024-2029 telah ditetapkan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. B. bahwa sesuai pasal 165 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketua dan wakil ketua dari DPRD kabupaten kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. Mengingat satu dan seterusnya terbaca. Memperhatikan surat penjabat Bupati Rembata nomor P/101.4.2/92/Setda/Data/Romawi/2024 tanggal 17 Oktober 2024. Hal permohonan peresmian ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. 2. Surat Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembata nomor B/414/35/DPRD/Romawi/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal penyampaian usulan calon pimpinan DPRD Kabupaten Rembata masa jabatan 2024-2029. 3. Berita acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata nomor B/001.3.5/262/Romawi/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang pengumuman calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. Memutuskan menetapkan kesatu peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembata masa jabatan tahun 2024-2029. Kedua, peresmian pengangkatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 atas nama 1. Syafruddin Sira sebagai ketua. 2. Franciscus Saperius BN Esos sebagai wakil ketua. 3. G. Franciscus S. Ikon sebagai wakil ketua. Ketiga, masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-2 adalah selama 5 tahun dan berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan kiam muda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.